Habis ngomong ya. Sekenteng, kok ini panitia rebutan, ya Allah yang masih alam aja ini. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini rada mundur gemeter, Pak. Gemeter deadlock sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Amma ba'd. Aja barak-barak anjangin. Pokok kameranya kebakar. Yang pertama-tama kami panjatkan segala puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, salah satunya nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat sehat itu kita semua masih dapat hadir di halaman Masjid Jami Baitur Rahim untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kali selawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman bengen sampai zaman sekarang. Hadirin yang terhormat, yang kami hormati kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim, Bapak Ustaz Haji Idris S.Pd. Yang kami hormati kepada Bapakku Kedung Dawa Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati kepada anggota dan ramil Kecamatan Gabus Wetan yang alhamdulillah hadir. Dan juga yang kami hormati kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Thoyyib yang alhamdulillah sudah hadir. Beliau sedang gelalang-geleleng di jero masjid yang sebentar lagi akan menyampaikan ceramah agama tentang Maulid Nabi yang kami hormati. Dan yang kami hormati kepada semua muslimin wal muslimat, masyarakat Kedung Dawa dan juga yang datang dari tetangga desa, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, yang kami cintai, yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami berbicara lebih lanjut, kami sebenarnya mewakili panitia yang sebenarnya panitianya Kang Ustadz Sulaiman, namun saudara Kang Ustadz Sulaiman kebetulan Kang Ustaz Sulaiman sedang ada acara ataupun sedang kurang sehat badannya, sedang beristirahat, jadi terpaksa kami mewakilinya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan akan disampaikan nanti. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti pada malam hari ini tidak jauh beda yang disampaikan oleh Kang Ustaz Sulaiman. Namun sebelumnya kami minta maaf, nyuwun agungipun pangapunten, bila mana nanti penyampaian kami kurang enak. Karena apa? Karena kami ya ibaratnya wong Jawa mas sekolah orang tunggur pak. Sejen karo Kang Ku Daryono sarjana ekonomi, karo Kang Haji Idris sarjana pendidikan Islam, bahkan sarjana-sarjana itu pendidikan itu di bidang itu pelajaran SS dan S1 S2 bareng pula sama SS ke SD Pak, jadi punten bahkan SD itu dasar-dasarannya pendidikan bengen burung anak TK sekian bisa anak TK lumayan manjing SD pinter bagi zaman era yang bengen SD tuh bahkan
SD itu sekolah dasar, dasar pendidikan ya punten. Bakat kula salah ngomong, bakat sekolah dasar tuh ya SD tuh ya, dasar-dasar pendidikan, ngomong. Dasarannya pindang, kayak enak sejuk, Pak. Ada bumbunya, bakat sekolah dasar SD mah ya orang yang dongerin kursi, gak ya untung. Tuh, tadi ya maaf, bakat anaknya salah ya. Ya supaya langsung saja, kami selaku wakil panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami selenggarakan dari siang sampai malam hari ini, yang mana tadi siang ada penampilan murid-murid TK Kedung Dawa ya, baik madrasah TK dari Kedung Dawa Utara, Kedung Dawa Tengah, Kedung Dawa Barat ditampilkan tadi malam siang sampai malam hari ini. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu berkat tersenggara ataupun pemasukan dana demi terselenggaranya acara Maulid Nabi pada malam hari ini, pemasukan dana adalah sebagai berikut. Jumlah pemasukan dana dari RT 1 sampai RT 7 dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa Kedung Dawa, yaitu Bapak Kudaryono yang memberikan sumbangan sehingga terselenggara pada peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Jumlah pemasukan total, pemasukan global dari RT 1 sampai RT 7 dan juga dari pemerintah desa dari Bapak Kudaryono, jumlah total globalnya Rp11.270.000. Nah, adapun jumlah yang sudah masuk Rp11.270.000 untuk pengeluaran, artinya pengeluaran segala sesuatu untuk keperluan terselenggaranya mauludan pada hari ini, yaitu total pengeluaran jumlahnya Rp9.770.000. Adapun masih ada sisa Rp1.500.000. Masih ada sisa, alhamdulillah Pak. Barangkali bagi ibu-ibu yang belum menyumbang silahkan masih, bagaimana sisa gak? Aja ah antara gajah masih luwi saja nyumbang maning bokat tar menyumbang bangga masih diteni. Dan itulah bapak-bapak dan hadirin ibu-ibu sekalian, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan yang diberikan oleh bapak dan ibu dan juga Bapak Kudaryono sehingga terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dari siang sampai malam hari ini. Dan mudah-mudahan bagi yang sudah menyumbang demi terselenggaranya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jare hadis jare Kang Ustaz Haji Idris ayatnya sapa-sapane wong sing gelem menyumbang meriahkan hari kelahiranku muludan walaupun sewijil sawi balasannya ku gede ku lupa wajan dengan sewijil sawi ini sewu perak wis ditambahi banyak. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sumbangan yang sudah kami kumpulkan dan mudah-mudahan semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kiranya itu saja yang kami sampaikan atas nama wakil dari panitia, yang sebenarnya wakil panitia adalah Kang Ustaz Suleman karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, beliau sedang beristirahat jadi terpaksa kami wakilkan. Dan kurang lebihnya kami minta maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.